Pagi semuanya, hari ini kita bakal ke Nusa Penida sama rekanku Muneko dan baru beli kopi di ponakanku Cok Anta. Sekarang Muneko dulu, ikutin terus perjalananku. Jangan lupa komen dan like di bawah sana. Bye bye. Halo Muneko. Mana nggak usah. Ini namanya Dode Muneko, Instagramnya ada di sini. Dia desainer muda berbakat dari Bali yang sedang melakukan ke Amerika, dan ada Uli di belakang ikut video kita. Pagi dia senyum-senyum dari tadi, cuma ngerti. Udah sampai di Nusa Penida. Sekarang kita perjalanan kemana dulu deh? Ke Klinking Beach. Jadi di sini kita tripnya cuma sampai jam sore aja, soalnya besok dianya sibuk dan kita lagi hemat uang aja biar nggak nginep di sini. Kalau mau nginep sih juga ada teman sebenarnya, tapi nggak deh. Habis itu karena kita cuma short trip doang sampai nanti sore, jadi kita mau ke pantai itu aja dan mungkin nanti bakal makan ke tempat-tempat yang lagi hits di Nusa Penida Island. Oke. Okay. Tadi kita naik apa ini namanya deh? Naik boat itu perjalanannya berapa jam? Satu jaman. Perjalanannya 1 jam dan kita bayar Rp150.000 per orang. Itu nggak boleh diskon, jadi nggak boleh nawar. Terus perjalanan 1 jam dan udah nyaman, dan buat kalian tenang aja yang pengen ke Bali karena semua fasilitas sudah dipastikan standar nya internasional lah ya, maksudnya aman lah buat semua kalangan di dunia. Dan tips buat kalian yang pengen ke Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan nusa-nusa lain yang ada di Bali, pakai pengaman, topi, kacamata, jaket kalau bisa. Tapi kalau di sini pakai jaket, masker nggak perlu sih ya, karena perlu sih ya kalau mau. Yang paling penting sih menutup tubuh supaya tidak kepanasan. Jadi ntar kalau kan takutnya kalian hitam. Dan juga jangan lupa bawa sunblock. Pakai sunblock dan dibawa aja dipakai. Okay. Jadi Nusa Penida itu termasuk dalam Kabupaten Kelungkung. Nusa Penida, Nusa Ceningan, Nusa Lembongan itu termasuk dalam Kabupaten Kelungkung. Sekilas info aja buat kalian. Dan ini sekarang kita mau beli bensin dulu karena iya, tadi nyewa motor, kita sewa motor biayanya karena kita setengah hari. Jadi setengah hari sih cuma 1 2 hari doang, jadi Rp50.000 aja. Dan bayarnya Rp50.000 itu belum termasuk bensin, jadi kita kayak beli bensin dulu. Tenang aja, di sini udah ada Pertamina-nya sih. Jadi semua sudah pasti terjamin keselamatannya. Ini pantainya bagus banget loh, guys. Kira-kira 45 menit lah ya. Dan sampai di depan itu bayar parkir 5.000. Ini lagi jalan menuju ke pantainya. Oke.
fasilitas udah lengkap di sini. Udah ada dagang-dagang gitu, ada toko-toko makanan. Oke, ada. Oke. Dan pantai di sebelah sana. Kayaknya sih bagus banget. Ada benda kayak gitu, cuman ada tulisannya udah kayak gini. Jadi diimbau deh buat seluruh turis yang mau datang ke wisata dimanapun itu, tetap menjaga kebersihan. Karena kalau bukan kita yang ngejaga, terus siapa lagi? Atau ntar anak cucu kita nggak bisa ngeliat tempat sekeren ini, oke? Okay? Single use plastic, no use plastic. Udah 3/4 perjalanan, sedikit lagi, dan sampai sekarang udah 3.30 menit turun dari atas sini. Panas banget emang, cuman terus buat kalian, selain yang aku bilang tadi harus pakai yang tertutup, kalian juga harus pakai sepatu sih ya, sneaker mungkin ya, yang banyak geriginya di bawahnya, karena ini jalannya cukup terjal buat kalian semua. Dan satu lagi, pakai celana yang comfort, yang nyaman, soalnya kalian range kaki yang kalian step itu nggak kecil-kecil, gede-gede, karena kita kayak semi-semi manjat tebing gitu, ya nggak sih Dodi? Ya, bener. Dodi ini udah 5 kali kesini, cuman baru pertama kali turun katanya. Ya. Udah sampai di bawah dan cukup rame, bulir sih banyak banget. Ya, kita mau nyari spot dulu buat chill out guys, chill out. Kita udah change, udah ganti pakaian, sekarang mau ke air. Bagus banget. Kita mau coba airnya. Jadi buat kalian yang pengen berenang, di sini tuh ombaknya gede banget dan gak ada penjaga pantainya, udah ada bendera merah yang artinya kita gak boleh berenang.
tapi karena pengen banget berenang dan di situ juga ada tadi bule-bule gitu, jadi kita tadi aku join ke sana dan agak sampai 5 menit ombaknya gede banget, kegulung sudah, mesti harus masih selamat kegulung, airnya asin jadi tutup mata, agak mikir mati pecahnya ini. Kita turun kira-kira 30 menit terus naiknya kayak sampai sejam deh, soalnya emang lebih enak cuman lebih menguras tenaga dan kita banyak istirahatnya soalnya capek banget habis digulung ombak habis dan sekarang kita udah sampai di parkir. Kita balik dulu ke pelabuhan mencari tempat-tempat makan. Oke. Keren banget pokoknya tempat ini. Kepala berangkat jam 5, kita masih lagi 2 lagi 20 menitan di sini. Dan sebagian besar orang-orang kebanyakan cuma cross trip aja yang setelah hari ini. Semoga bisa jadi inspirasi dan menjadi referensi buat kalian semua. Jangan lupa di vlog video ke ini aku mohon buat aku mohon. Jangan lupa di like, di comment, dan di subscribe channel aku. Okay guys, see you again in the next vlog. Bye.